jauh-jauh belum pulang. Ah, percuma Mbak Payung tapi hujan. Oh, Mbak Payung gitu kan. Dilebarkan. Lah kata mama suruh gini, suruh bawa payung. Ya, gitu ya basah juga kalau gitu. Jadi dilebarkan. Iya. Sudahlah pulang lagi ya. Iya. Ini Mbak Payungnya. Nah, itu baru enggak hujan udah basah. Ya cuma basah udah. Goblok kamu. Itu tapi aku ulang-ulang lah gitu. Badan panas ya. Oh, Bang. Bang. Apa, Ma? Nanti adiknya dijaga ya Mama Ayun ya. Iya, Ma. Ayo, ayo, ayo jaga adiknya yuk. Ayo, Ma. Jagain adiknya ya. Iya, Ma. Udah, Dayon. Iya. Jagain dulu ya. Mama mau nyari obat dulu. Jangan sampai bangun adikmu itu ya. Enggak bangun adikmu kan? Enggak. Aduh lumayan. Biar situ dulu ya. Jaga apinya itu ya. Kalau aku udah mendidih minyaknya masukkan. Mama mau kemana? Cuci piring. Ya. Ya. Iya, Mak. Hah? Tadi itu sayurnya. Udah, Mak. Mana sayurnya? Ya ini habis dicicipi. Oh, itu enggak dicicipi. Kamu lapar itu. Jangan ya, tadi bilang suruh dicicipi. Ini kok orang mama enggak bilang dicicipi itu sikit. Kakak Rai, kita mandi di sini, Kakak Rai. Iya, Adik Rai, kita mandi di sini, Adik Rai. Tapi banyak lintanya, Kak Rai. Kayaknya lintanya tidak ada lah, Adik Rai. Nanti kalau mengintip kita ke mana, Kak Rai? Kurasa tidak ada manusia yang mengintip kamu, Adik Rai. Karena orang mengintip kami itu pun tidak selera, Adik Rai. Ntar dulu, Adik Rai, ya. Adik Rai, kayaknya ada manusia yang mengintip, Adik Rai. Ayo kita kabur, Adik Rai, yuk. Ayo. Kakak Rai, ya? Kenapa kita balik ke sini lagi? Dalaman Kakak Rai ketinggalan, Adik Rai. Oh, ini. Ini Adik Rai dalaman kakak. Kakak pun kalau punya dalaman pun ditinggal-tinggal. Maaf Adik Rai, kakak kan udah tua. Maklum, kakak amnesia Adik Rai. Basuknya jangan untuk tempat ikan. Embernya jangan untuk tempat ikan. Jangan untuk tempat ikan. Ngapain kau? Ini main-main sama ikan? Kenapa? Nggak boleh, tadi baskom nggak boleh, ember nggak boleh, semua-semua nggak boleh. Apa mau diambil ini? Ya udah ambil aja. Udah-udah jangan rumah aku, nggak ada air kami nih. Rumah cantik nggak? Mama ini ada-ada aja loh. Pakai tusuk konde sama permen. Sini mak, duduk. Mentang-mentang anaknya komedi, mamanya ya jangan jadi medi gitu loh, Mak. Ada aja permen jadikan tusuk kayak gini. Alah. Biar ngapa, Mak? Biar cantik. Cantik dari mana cantik orang permen kayak gini? Bisa aku belikan tusuk sate di online. Ada aja. Ayo dimakan dulu, Dek. Makan ini nanti lapar. Makan deh. Makan. Nanti lapar. Makan. Nanti lapar.